Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 4, pembelajaran 1 dan 2 tentang mengenal genah dan mata angin. Langsung saja. Udin dan teman-teman sedang berlatih membaca denah. Udin dan teman-teman melakukan perjalanan membawa denah. Denah dilengkapi dengan tanda arah. Denah bermanfaat untuk membantu menemukan suatu lokasi yang dimaksud. Apakah kamu mengetahui arti denah dan arah mata angin? Oke, marilah kita pelajari bersama tentang denah. Nah, di sini sudah usaha tampilkan gambar denah beberapa rumah. Nah, ini SD Nusantara berada di antara pos ronda dan lapangan sepak bola. Berseberangan dengan SD Nusantara ada beberapa rumah penduduk. Tempat beribadah juga dapat ditemui di sekitar SD Nusantara. Sekarang kita coba lanjut mempelajari tentang arah mata arah mata angin di sini ada 8 arah mata angin ya. Untuk bagian atas selalu e, kita tuliskan U, U artinya utara. Di sini sudah ada keterangannya. Jika U adalah utara, TL timur laut, T timur, TG tenggara, S selatan, BD barat daya, B barat dan BL itu barat laut. Namun di gambar arah mata angin ini kita singkat agar lebih eh, mudah untuk diingat. Selalu ya, kalau digambar atau di eh, suatu denah, jika ada arah mata angin, arah yang atas adalah arah utara. Utara itu lawannya adalah selatan, jadi kalau di atas itu utara yang bawah, berarti selatan, utara, selatan. Jadi, urutannya eh uh, utara setelah itu samping kanan itu TL, TR artinya T timur L laut timur laut ya. Oke, okay, ustazah punya suatu lagu tapi lagu ini itu lagu arah mata angin yang dimulai dari arah timur. Arah timur kemudian dilanjutkan tenggara. Oke, okay, sudah siap menyimak ustazah bernyanyi arah mata angin? Jika sudah, yuk kita nyanyikan bersama-sama. Timur Tenggara, selatan barat daya, barat-barat laut, utara timur laut. Mudah sekali jika kita ulang-ulangi berkali-kali, kita akan mudah dalam menghafalkan arah mata angin ini. Yuk, kita nyanyikan lagi dari arah timur ya, satu, dua, tiga. Timur Tenggara, selatan barat daya, barat-barat laut, utara timur laut. Nah, jika kalian baru mengenalnya sekarang, coba kalian ulang-ulangi berkali-kali. Kalian pahami. Utara itu lawannya selatan, timur lawannya barat. Kemudian di samping-samping di antara barat dan utara ada barat laut, di antara utara dan timur ada timur laut. Di antara tenggara dan selatan eh timur dan selatan ada tenggara dan begitu pun seterusnya. Semoga kalian lebih mudah ya untuk menghafalkan arah mata angin ini. Oke? Okay? Kegiatan perjalanan dalam pramuka disebut penjelajahan Kegiatan penjelajahan melatih banyak keterampilan Kegiatan penjelajahan, penjelajahan juga banyak memberikan pengalaman menarik Salah satu yang diperlukan saat melakukan penjelajahan adalah peta lokasi atau dena Dena membantu kita lebih mudah mencapai tempat tujuan Seperti yang dilakukan Udin dan teman-teman ya ini ada yang sedang membawa Dena yang ditulis dalam suatu kertas. Nah, Dena pun bisa digambar ataupun dibentuk menjadi suatu karya. Kira-kira Dena bisa dibuat menjadi suatu karya apa ya? Nah, sebuah lokasi dapat digambarkan menggunakan model seperti gambar di bawah ini. Di, di bawah ini ada uh, model dalam bentuk tiga dimensi. Bentuk rumah, pohon, lapangan, dan lain-lain. Model seperti ini dibuat dengan teknik menempel dan menyambung, ya. Jadi, satu sisi dengan sisi lain disambung dan ditempelkan supaya bisa membentuk suatu model. Mula-mula kita bisa melakukannya dengan cara gunting, kemudian dilipat, dan ditempelkan sehingga membentuk benda yang diinginkan. Jika kita ingin membentuk rumah, ya, kita bentuk. Uh, gambar rumah, ada atapnya, ada dindingnya, ada pintunya, dan lain sebagainya. Susun benda-benda tersebut sehingga membentuk dena seperti kondisi sekolahmu. Jika kita ingin menggambar sekolah, kalau kita ingin menggambar rumah ya kita sesuaikan dengan kondisi rumah. Begitu. Oke. Okay. Lanjut. Oke, okay, di sini sudah ada Beberapa lambang dari Pancasila, nah, ada bin, apa? Ini kepala banteng, ada pohon beringin, ada apa? Ini namanya ya padi dan kapas, kemudian rantai emas, dan juga bintang emas yang di tengah-tengah ini. Nah, dari masing-masing lambang ini, mereka memiliki eh, pengamalan Pancasila yang perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pekerja sama termasuk pengamalan sila ketiga Pancasila. Sila ketiga Pancasila berbunyi persatuan Indonesia. Simbol sila ketiga berupa pohon beringin itu ya yang warna hijau. Sila ketiga berpesan agar kita dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Seluruh warga negara juga berkewajiban menjaga nama baik Indonesia. Persatuan Indonesia ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti saat bermain. Bermain apa? Bermain lompat tali. Nah, coba lihat gambar di bawah ini. Di bawah ini sudah ada Dayu dan teman-teman bermain lompat tali. Ya, permainan ini harus dilakukan secara berkelompok. Ada yang bertugas memegang tali, ada juga yang bertugas menjadi pemain. Semua. Pemain harus bekerja sama dalam permainan tersebut. Kerjasama yang baik membuat permainan menjadi lebih menyenangkan, aman dan nyaman. Oke, okay. oke, okay, itu tadi adalah penjelasan dari Ustazah Kiki tentang dena, delapan arah mata angin, pengamalan sila pancasila ketiga dan juga penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dan uh, cara membuat model tiga dimensi dari alat-alat yang sederhana. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat belajar di rumah. Jangan lupa tetap uh, mematuhi protokol kesehatan. Don't forget to obey your parents. Don't forget to recite Holy Quran. Don't forget to pray on time and be careful. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.